Kalau makna idza zulzilatil ardu zilzalaha ini belum terjadi tetapi akan terjadi, maka sebelum kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan isi bumi ini dari zahab, emas, perak dan seterusnya. Maka jangan terlalu bangga ketika kita setiap waktu kita ada berita yang kita temukan atau ada sesuatu yang kita dengar bahwasanya ada penemuan tambang, ada penemuan di daerah tertentu di bawahnya begitu banyak bertonton, kelihatan nampak dari satelit warna kuning, di situ banyak emas, di sini banyak perak dan seterusnya. Hati-hati. Ini tanda dari dekatnya kiamat. Termasuk sungai yang ada di Irak, Sungai Efrat, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan akan memunculkan harta, akan memunculkan emas. Namun itu adalah tanda kehancuran. Baik itu kehancuran bumi ataupun kehancuran suatu bangsa. Makanya dalam ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi," ketika mereka mulai lalai lupa dari ajaran yang Allah sampaikan kepada mereka, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kami bukakan pintu-pintu langit, kami bukakan pintu rezeki. Emas mulai nampak, baik itu emas kuning ataupun emas hitam. Ya, ada istilah emas hitam, adalah minyak dan seterusnya ataupun emas-emas yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala munculkan, Allah keluarkan.